Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk para subscriber ya, hari ini atau malam ini adalah sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih. Saya mengintai ada di kampung sesat ya. Di situ ya, saya itu ada markas ya. Ini adalah seperti pesta teman-teman. Karena Dukun Acong dan Ratu Iblis memenangkan pertarungan sehingga Mas Guru terluka. Seluruh anak buahnya pesta ya. Di sana dia. Itu suaranya. Ya, dia main gaple sampai jam segini. Kan kita lihat. Kan kita lihat ya. Pesta ya. Itu pada murid-muridnya Ki Acong. Mereka pesta karena menang ya dalam pertarungan. Saya tidak berani dekati ya. Saya harus berlindung. Ini di kampung ya. Saya tidak berani mendekat ya. Karena jumlah mereka banyak ya. Mereka pesta ya, saya tidak berani mendekat dan saya tidak bisa menyalakan lampu atau pelit karena akan segera ketahuan dan itu berbahaya. Bakongku ini.
Saya harus menjauh dan mundur ya. Kalau ketahuan berbahaya. Mereka bergembira ria ya, karena Mamas terluka. Tapi insya Allah sekarang sudah sembuh dan besok bisa kembali mendatangi Ratu Iblis, Ki Acong, dan para dukun lainnya ya. Saya harus segera mundur ya, karena ini bahaya. Inilah kampung yang dikatakan guru ya. Saya memakai baju putih teman-teman. Saya memakai kaos putih jadi ketahuan. Nanti kalau saya. Nah, tepatnya di lampu yang terang itu. Mereka melakukan suatu kegiatannya karena mereka merasa menang kemarin tadi malam ya, baru saja antara mengalahkan guru ya. Sebenarnya guru tidak kalah, cuman guru harus memulihkan tenaganya untuk menghadapi mereka lagi di besok dan lain sebagainya. Dan sepertinya di situ ada waskito ya, itu seperti itulah. Dia sepertinya mengetahui keadaan saya atau saya di sini ya. Jadi, itu anak buahnya. Itu asiknya bermain sampai tidak mengetahui saya di sini. Mungkin. Saya akan dekati sekali lagi ya, tapi lebih dari 30 meter ya dari tempat dia. Karena di kampung mereka, mereka sesuka hati ya, tidak ada yang berani menegur ya, karena mereka yang menguasai wilayah sini, tidak ada yang berani warga yang lain. Itu biasanya teriak-teriak kata warga sini ya, di malam hari ya. Sekian dulu teman-teman ya, saya sudah mengetahui lokasinya, jadi besok tinggal melaporkan ke Mas Guru ya, saya harus keluar dari tempat sini ya, karena itu memang tugas saya untuk mengintai mereka ya. Sekian dulu teman-teman, doakan Mamas bisa mengalahkan guru-guru mereka itu. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempersiapkan senjata ya, kalau mereka mengetahui keadaan saya atau mengetahui keberadaan saya. Masih juga pesta.
Klik-klik-klik, matamu. Saya bisa mendekat, teman-teman. Dekat sekali, teman. Saya tidak berani. Saya diikuti kucing terus menerus. Saya tidak tahu kucing apa itu. Ramai sekali. Kameranya blur. Ada yang melindungi. Betul orang. Saya ini terlindung oleh kayu. Saya tidak berani ke sana. Saya harus mundur. Alas ini masih seputaran aja enggak habis. Karena enggak habis. Alas ini pintar kami. Saya ke rumah warga ya, nyelinap ya.